Om Swastiastu. Selamat siang pemirsa, kembali hadirnya Pak Anda. Saya Adi Trisna Dewi akan menyampaikan kabar terbaru yang akan menemani Anda pada hari ini, yakni terkait khusus teologi Hindu yang diselenggarakan oleh PSN Korwil Bali dan bekerjasama dengan PHDI Provinsi Bali. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan rekan saya yang sudah berada di kantor PHDI Provinsi Bali. Untuk itu saya persilakan. Baik, pada kesempatan ini saya berada di gedung PHDI Provinsi Bali di mana sedang berlangsung kegiatan kursus teologi Hindu atau kursus kepemangkuan. Pelaksanaan kursus ini yang seperti yang kita bisa lihat di belakang saya sedang berlangsung kegiatan kursus teologi Hindu atau kursus kepemangkuan tersebut. Nah, untuk kursus pemangkuan ini dilangsungkan sudah mulai dari bulan April dan nanti rencana akan berakhir di bulan Desember. Jadi pelaksanaan proses kegiatan kursus ini sudah dirancang sekitaran 8 bulan pelaksanaan. Dan kami sudah melakukan beberapa wawancara untuk mengetahui lebih lengkap lagi mengenai kursus teologi ini. Untuk itu, mari kita saksikan bersama beberapa wawancara yang telah kami lakukan. Baik, para pemirsa dimanapun berada, kali ini saya telah bersama dengan salah satu narasumber kita, yaitu Jermangku Bapak Imade Budiarse, selaku Ketua Panitia Pelaksana Kursus Teologi Hindu ini atau Kursus Kepemangkuan ini. Baik, Jermangku, mohon maaf mengganggu waktunya. Menurut pendapat Jermangku, apakah tujuan dari pelaksanaan kursus teologi Hindu ini? Baik, terima kasih Om Swastiastu, pada pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas pertanyaannya. Di mana diadakan kursus teologi Hindu di PSN dan kerjasama dengan PHDI Provinsi Bali, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan SDM daripada masyarakat, khususnya para pinandita, pemangku di seluruh Indonesia. Itu tujuan utamanya adalah meningkatkan SDM di bidang tatwa dan agama. Terima kasih. Baik, terima kasih Jermangku. Selanjutnya, dari kalangan mana saja yang diperbolehkan dalam mengikuti pelaksanaan kursus ini? Apakah boleh dalam khalayak umum ataupun khusus pesertanya hanya diikuti oleh khalayak pemangku saja? Baiklah, pertanyaan yang bagus sekali. Memang khusus ini kita laksanakan untuk dari tujuan kita pertama adalah pencerahan, pencerdasan pada umat sedharma, di mana khusus ini diikuti oleh khalayak umum dan pinandita serta calon-calon pandita. Ini ada tingkatannya. Pertama khusus teologi, yaitu teologi Hindu. Kedua, tingkat duanya yaitu diikuti oleh pinandita khusus kepemangkuan. Dan tingkat tiga kita laksanakan untuk kursus kepanditaan yang diikuti oleh calon-calon pandita, calon bawati. Ya, itu yang kita dapat jelaskan tujuan dari khusus teologi ini dan siapa saja yang boleh mengikuti. Walaupun belum jadi pemangku, belum jadi pandita, itu maksudnya itu calon-calon yang ingin mengetahui lebih dalam tentang tatwa-tatwa Hindu, agama Hindu. Ya, begitu. Baik, terima kasih Jermangku. Dan baik, itu tadi proses wawancara saya dengan Jermangku Imade Budiarse selaku Ketua Panitia dari pelaksanaan kursus teologi ini. Sekian dan terima kasih. Baik pemirsa, di sini saya bersama juga dengan salah satu peserta kegiatan teologi, yaitu Bapak Jermangku Made Sukayase. Om Swastiastu Pak. Apa kabar nih Pak? Ya,
Sarno Bice. Baik, di sini saya akan menanyakan yang pertama, apa sih Pak manfaat dari kegiatan teologi Hindu ini? Itu banyak sekali ya manfaat daripada teologi agama Hindu, khususnya kita agama Hindu dulu. Kita tahu dasar-dasar daripada dari mana sebenarnya agama Hindu itu. Abad keberapa dulu mulai gitu loh. Nah, kita belajar sini menimba ilmu dari tidak tahu itu menjadi dasarnya supaya lebih tahu banyak tentang agama Hindu. Apalagi saya seorang pemangku. Itu. Ya, terima kasih. Yang kedua, mungkin apa sih Pak kesan dan juga pesan harapannya untuk kegiatan ini supaya lebih baik ke depannya? Kesan dan pesan saya, terutama ini anak muda ya, untuk remaja, mungkin lebih mendalamkan tentang agamanya gitu loh. Pertama itu di rumah, di lingkungannya, dan di masyarakat. Ya, itu. Ya. Baik, terima kasih. Demikianlah hasil wawancara saya dengan salah satu peserta kegiatan teologi. Saya ucapkan terima kasih. Baik, itu tadi hasil wawancara dari rekan-rekan saya terkait dengan informasi lebih lengkap tentang kursus teologi Hindu. Dan adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan dalam wawancara kami hari ini, yakni adalah di mana pelaksanaan kursus teologi Hindu ini atau kursus kepemangkuan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dari agama Hindu itu sendiri, baik dari pengayom masyarakat maupun masyarakat itu sendiri, baik dari pemangku, pinandite, dan masyarakat umum dapat ikut dalam kegiatan kursus ini dengan beberapa tingkatan yang sudah disampaikan oleh juru mangku tadi. Dan dapat kami simpulkan juga bahwa pelaksanaan ini juga menghindari pemahaman-pemahaman masyarakat yang berkaitan dengan kekurangan pahamnya tentang ilmu-ilmu agama yang menyatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan dalam lontar, seperti itu. Baik, mungkin sekian yang dapat saya laporkan. Untuk itu, saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Terima kasih kepada Surya, Bagus, dan Indra yang sudah melaporkan dari kantor PHDI Provinsi Bali. Baik, itulah tadi berita yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada pemirsa, dan saya mewakili rekan-rekan saya atau kru yang bertugas. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya Adi Trisna Dewi, pamit undur diri. Om Santi, Santi, Santi Om.